Fahdhar ma'a mu'asharata man kana kadhalik. Hindarilah bergaul dengan orang yang buruk akhlaknya. Dan akhlak yang paling besar sekali, akhlak dengan Allah Ta'ala. Betul tak? Ahli bid'ah tak ada akhlak dengan Allah Ta'ala walaupun dia lembut. Sah? Dia tak berhati. Tak ustaz, mana boleh dia ahli bid'ah tapi dia baik ustaz, cakap lembut. Tuan-tuan, ustaz Yunus kasar, ustaz Ali kasar je. Cakap, syekh, mana boleh syekh. Cakap lembut je macam tu. Khalas. Dia kata, akhlak yang paling besar sekali ialah akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang paling buruk akhlaknya, akhlak dengan Allah. Orang yang buruk akhlak dengan Allah SWT, dengan akhlak dengan Nabi Muhammad SAW. Pembuat bid'ah buruk akhlak dengan Nabi. Pembuat syirik buruk akhlak dengan Allah SWT. Pembuat bid'ah buruk akhlak dengan Nabi SAW. Dan juga memang disuruh hindari orang yang akhlaknya buruk, yang mulutnya hammazim masya'im binamim, duduk ngutuk orang. Masya'im binamim, suka duduk ngumpat-ngumpat sana sini. Ala siyama, termasuklah juga ngutuk-ngutuk pemimpin. Kerja dia duduk buat troll sana sini. Dia tak setuju dia ambil 2.6 bilion. Tak setuju, tak setuju lah. Dah lah, tak setuju cukup. Bawa dalil bukti Quran dan Sunnah benda tak betul. Kelas, tak perlu kita troll-troll orang tu. Tak perlu kita ejek dan seterusnya. Ini masih min akhlak muslimin. Termasuk juga mentrol orang-orang ahli bid'ah sekalipun. Itu bukan ahli sunnah. Buat ni apalah bodoh diorang ni. Bodoh, bangang. La haula wala quwwata. Macam dia pandai sangat yang buat tu. Ha, jadi tak perlu. Bila dia keluar yang kata Habib Syekh perut dia gendut sebab ilmu dia turun kat perut. Cepat ni kita nak komen. Ahli sunnah tak salah komen semua benda. Benda yang obvious ni tak payah komen lah. Kadang-kadang diam negeri tu lebih bagus untuk ahli sunnah.